Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Masjid Nurul Iman Kuala Batang, Barisan Jawatankuasa Masjid, tuan-tuan, kepada Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana izinnya, iaitu pada hari ini, iaitu selepas waktu zuhur ini, dapat sama-sama kita bertemu kembali, dapat sama-sama tadi kita solat zuhur berjemaah, dan dapat sama-sama kita meneruskan pengajian setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis setiap minggu, dalam kita membedah kitab fiqh akhlak ni selama sebulan ni lah, daripada kemarin ni mula sampai habis Ramadan ni, insyaAllah. Untuk maklumat tuan-tuan, sebelum saya nak mula kitab fiqh akhlak ni, sambungan minggu semalam ni, kita nak ulang kaji sikit lah tentang Ramadan kan? Sebelum tu, tentang apakah dalil tentang Ramadan ni yang kita puasa Ramadan ni sebab apa, dan apa ayat Al-Quran kata, apa yang Nabi kata berkaitan dengan puasa Ramadan. Yang pertama sekali tuan-tuan, iaitu tengok, rujuk balik apakah dalil tentang puasa. Yang kita puasa setiap tahun ni, main Ramadan saja puasa, Ramadan saja puasa, sebab apa tuan-tuan? Iaitu dalil yang pertama ni daripada surah Al-Baqarah ayat 183, iaitu Allah rakam dalam Al-Quran ni, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu. Jadi yang kita puasa lah ni, yang kita jangan duduk heran lah, jangan duduk pening ni, pasal apa kita puasa, sebab apa ramai puasa, sebab apa Allah kata orang sebelum kita dulu pun dah berpuasa. Siapa dia orang terdahulu ni? Umat-umat terdahulu kan? Nabi Musa ataupun kata ni Nabi apa, Isa, kemudian puasa Nabi Daud, mereka pun berpuasa juga. Cuma mereka berpuasa lain daripada kita. Bukti yang sahih, Nabi Habak, orang Yahudi berpuasa, tapi mereka tak makan sahur. Dia berpuasa juga macam kita puasa, tapi tak makan sahur. Kita puasa dan kita makan sahur kan? Boleh puasa terus tak makan sahur, tapi itu menyalahi sunnah Nabi. Sebab apa? Puasa ni, sahur ni ada dia punya keberkatan dia. Nak beza kita dengan Yahudi, kita makan sahur. Itu yang poin pertama. Dan jadi Allah suruh kita berpuasa. Sebab apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita pun bertakwa. Dan jadi kita ni diangkat martabat kita tinggi berbanding dengan umat-umat yang lain. Kemudian dalam dalil yang lain pula, Allah berkata, Nabi kata dalam apa tu, hadis Bukhari dan Muslim, iaitu bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itai zakat wal hajj wa saum Ramadan. Islam kita ni ada lima perkara, lima tiang, lima asas. Kita ni yang kata orang Islam ni kena buat lima benda ni. Dan bawa bandit, bawa beza dia dengan orang lain. Pertama sekali, mengucap dua kalimah syahadah. Kan, kalau tak mengucap, sama kita dengan orang lain. Kan, kalau orang lain semayang tak mengucap, tak jadi juga. Kok mana pun kena mengucap dulu. Itu apa tu, syahadah untuk pertama sekali kita masuk Islam. Kemudian apa tu, mengerjakan solat. Ini pun benda yang kedua terbesar. Lepas mengucap, kena semayang. Kalau kita mengucap saja, sedekah banyak, mengucap saja, kan, apa, tolong orang, mengucap saja, tapi tak buat benda-benda yang Nabi kata apa, benda-benda solat ni, tak ada beza kita dengan orang lain. Kan, orang Yahudi pun sedekah juga, orang kafir pun sedekah juga. Bahkan mereka kan baik daripada kita, kan, untuk akhlak mereka, tapi mereka tak semayang. Jadi pertama kena mengucap, kedua kena semayang. Itu beza kita. Kemudian menunaikan zakat. Dan ketiga, yang keempat, mengeluarkan apa, betul, menunaikan zakat, menunaikan haji. Keluar zakat, tunai haji. Dan akhir sekali itu, puasa di bulan Ramadan. Lima benda ni, itu menunjukkan kata kita ni Islam. Kan? Cuma tak boleh tinggal salah satu. Kena buat lima-lima ni. Cuma mungkin haji tak ada duit, simpan, simpan.
Kan, walaupun tak ada duit, kan, kita simpan sikit-sikit, lama-lama ada duit. Bahkan zaman sekarang ni, duit ada, tak boleh pergi haji pula. Sebab apa? Ikut turn, ikut queue. Duit banyak orang, semua orang ada duit. Tapi dia 1% daripada betul rakyat negara tu untuk 1 tahun pergi haji. Kalau kita ada 30 juta, 30 ribu sahaja yang boleh pergi haji. Jadi 1% daripada rakyat negara tu. Kalau China untunglah, negara China besar, Islam tak ramai, kan? Orang Siam, negara Siam tu besar, tapi orang Islam pula sikit. Tapi mereka pula duit pula tak ada, kan? Nak pergi haji tapi duit tak ada. Kita nak pergi haji, duit ada tapi tak boleh pergi haji. Beza tu. Jadi ke mana pun simpan duit untuk pergi haji. Dan akhir sekali ni berpuasa di bulan Ramadan. Okey, saya selalu sentuh bab ni tadi, di mana kita berada lah ni. Dan untuk kita pulang haji tu kan. Ustaz Bashir, apa tu dia ni, apa tu Anas Badani nama dia, itu Abu Anas Badani, dia kata bulan puasa ni Allah buka sebentar apa seluas-luasnya ibadah untuk kita mai masjid berjemaah, kan, puasa dalamnya, tadarus Al-Quran, apa lagi bangkit malam, qiyamulail, tahajud lagi, kan, mai tarawih, tapi tak ramai kita yang buat. Tak apalah, hamba pergi dulu awal lagi, aku nak pulun air tu, tengok lah tak ada, tuan. Jadi kita nak semua ada, tuan. Nak daripada awal Ramadan ni kita ikat betul-betul dah. Pegang betul-betul solat berjemaah di masjid. Subuh mai, Zuhur mai, Asar mai, Maghrib Isya mai, tuan. 5 waktu. Hai, sebelum ni mungkin masa tu payah, kan. Lah ni bila tak apa, bila kita puasa ni, kan, masa tu kita boleh hatok, tuan. Nak makan tak payah makan. Eh, sat lagi buka puasa saja. Kita hatok masa kita. Al-Quran kita buka, tuan. Kan? Tak mau di sini macam mana? Kaitan kita macam mana? Kat luar elok lah. Tapi ibadah kita, kaitan ibadah kita tu tak tahu mana pun. Kan? Kalau kaitan luar nak jalan jauh tu, tak payah cek bagi elok. Break bagi clear. Kan? Minyak enjin tukar. Tapi mana Kuala Lumpur, PKL, pergi Johor, pergi mana Kenuri. Sebab apa? Tak mau bagi tengah jalan rosak kaitan kita. Sama juga Ramadan ni. Kan? Kita atok masa kita. Tapi mana waktu nak semayang? 5 waktu berjemaah. Tapi mana nak baca Quran? Oh, lepas subuh ambil 1 muka. Kan, sebelum buka puasa tu ambil 1/2 muka lagi. Kan, tahajud kan, malam pula baca pula 1 muka contoh. Kita tak masa kita dan. Jadi tak mana kita berada lah ni. Jadi kata lepas kita tak boleh sembahyang berjemaah, tahun ni puluh 5 waktu. Tahun ni kata kita dah sembahyang pergi di masjid, puluh baca Quran pula. Kan, apa lagi nak buat lagi? Sedekah bagi banyak sikit ke dan sebagainya kan. Kemudian tuan-tuan, ada larangan Nabi larang di sini. Larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tadi Allah suruh puasa, Nabi pun suruh puasa. Tapi dalam bab ni pula sekali kita tengok ni, ada Nabi larang kita berpuasa. Bila ni? Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Allah dah masuk 6 Ramadan. Jadi tak ada isu lah. Cuma bagi awal hari tu ni, kan, ada Nabi habang. Iaitu apa dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu, Nabi SAW telah bersabda, janganlah seseorang dari kalian
berpuasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadan, kecuali bagi orang yang terbiasa puasa, maka berpuasalah. Macam mana hadis ni nak faham? Macam mana ni? Nabi suruh puasa tadi, ni tak suruh pula. Rupanya bila nak dekat dengan puasa ni, jangan puasa. Bila ni? 29 Syakban hari tu ni. Macam tu, begitu tak faham? Hari Selasa nak tengok bulan. 29 Syakban tu, hari Selasa tu, kan, petang asar tu nak tengok bulan. Hari tu seboleh mungkin jangan puasa tuan. Ataupun esok tu, 30 Syakban. Sebab hari-hari syak. Sebab apa Nabi larang? Nabi tak mahu nanti, contoh, kampung Kurung Batang. Awak hari ni hari Selasa orang duk puasa semua. Kan, Tok Imam puasa, ketua kampung puasa, jiran puasa, semua puasa. Aku tengok berita semalam, tak ada kata kena puasa hari ni pun. Abang kata hari Khamis puasa. Nampak? Orang confused. Mana satu ni, puasa hari ni ke? Esok puasa, contoh. Sebab tu Nabi tak suruh puasa hari tu. Tapi kalau orang tu jenis duk rajin puasa, Isnin Khamis puasa, hari bahari putih puasa, 13, 14, 15, setiap bulan dia puasa, kan, puasa, apa tu, syabat tu, 6 Syawal, sebagainya, banyak benda. Sunat dia puasa, dia boleh puasa hari tu. Kalau jarang-jarang, bila hang puasa lah, tahun lepas lah puasa. Orang lagu ni, jangan puasa pada 2 hari tu. Sebab hari syak. Hari tu dia punya kesimpulan dia. Kalau nak puasa boleh, mengada larang terik. Cuma janganlah sampai satu tempat tu semua puasa pula. Jadi pelik pula. Sedangkan hari tu bukan hari puasa. Hari tu hari syak. Sepatutnya boleh makan lagi. Okey. Kemudian lihat hilal. Lihat hilal ni apa dia? Tengok anak bulan. Pakai teropong, pakai dia punya alat dia tu. Ada dalil Nabi Habak, dia tu hadis Bukhari. Berpuasalah kalian apabila melihat hilal, anak bulan. Bila kita puasa, lihat anak bulan. Nampak anak bulan, puasalah kita. Dan berbukalah beradil fitri, berayalah kalian bila melihat hilal. Jadi bila nak tengok ni, 29 Syakban tu hari Selasa. Cek tengok, nampak. Bila nampak hari Selasa, hari Rabu tu satu Ramadan. Puasa hari tu. Tapi baru ni cek, hari Selasa cek, 29, tak nampak. Tak kelih. Apa Nabi Habak? Kan? Maka sempurnakanlah, genapkanlah bilangan bulan Syakban itu jadi 30 hari. Itu yang jadi 30 hari tu. Selasa cek tengok, tak nampak, 29. Nabi Habak, kalau tak nampak, genapkan jadi 30 hari bulan. Itu yang kita, 30 tu hari Rabu. Tak puasa lagi. Hari Khamis tu baru jadi satu Ramadan. Itu dia punya cerita dia. Sama juga ayah ni. Nak ayah nanti ni pun 29 Syawal. Ramadan. Tengok mana bulan. Tengok-tengok nampak. Esok tu tak ada dah 30. Terus lompat jadi satu Syawal. Tengok 29 tu, apa tu Ramadan. Tak nampak. Tak kelih. Cukupkan 30 Ramadan. Baru ada satu Syawal pula. Sebab tu ni, ustaz pasal apa? Malaysia ni puasa ke ni? Tapi orang Arab ni puasa esok pula. Ada yang raya awal, ada raya kemudian. Kita siap pun dekat-dekat kanan tu ada hari yang puasa awal, puasa kemudian. Kalau tengok tuan-tuan dalam bab tu, dia ada sini. Dalam perkiraan, dalam tengok anak bulan tu, kita di Malaysia ni antara yang terawal. Bulan tu, timbul. Bulan tu naik. Bila awal tu, hari matang dia mungkin tank-tank ada kadang nampak. Ada kadang tak nampak. Bila pergi kat negara Arab tu, dia pun dah lewat satu hari. Kan, jadi bulan bila pergi ke sana, dia jadi matang. Jadi dah besar. Sebetulnya apa? Nampak dengan jelas. Tu saja poin kedua. Dan poin ketiga pula, ada dalil kata, hak menentukan raya ataupun puasa dak ni, hak pemerintah. Jadi mereka ada authority. Kan, boleh tentukan bila nak raya, bila nak puasa. Itu pula hak mereka. Dan Allah Alam. Yang terserah pada tugas masing-masing. Pertama sekali, tengok anak bulan. Nampak, puasa esok. Tak nampak, cukup 30 hari. Tu dalil yang sahih, tuan-tuan. Ni pun sama juga. Tunku Raja Muda di YTM pergi ke Sungai Baru, Perlis. Tengok anak bulan. Tengok bila nak puasa. Kan? 29, apa tu Syakban kata. Nak raya nanti pun 29 Ramadan. Tengok lagi sekali. Bila nak nampak. Ni, dia pun saya pun terlibat. Ni dah 2-3 tahun lepas lah. Lama dah. Wakil jabatan untuk pergi tengok anak bulan. Okey. Dan dari yang lain, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Rupanya tuan-tuan bulan puasa ni, Allah ampun dosa kita. Apa dalilnya? Man soma ramadhana imana wahtisaban, ufira lahu ma taqaddam min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kerana iman.
takut kerana Allah dan hanya mengharap pahala dari Allah. Satu dia takut kerana Allah Ta'ala, iman kerana Allah, dan dia nak pahala, nak ganjaran. Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Contoh tuan-tuan, kata 2018 ni umur kita 50. 49 tahun ke belakang, Allah hapus dosa kita. Kalau umur kita lah ni apa? 30. 29 ke belakang, Allah hapus tuan-tuan. Tapi syarat puasa tahun ni tu, iman kepada Allah. Pulut betul-betul. Kan? Dan nak pahala Allah, nak keberkatan Allah, nak ganjaran Allah. Buat lagu tu tuan-tuan, Allah hapus dosa kita yang lepas. Ini besar tuan-tuan. Kan? Dan sini tuan, ni pun sama sifat dua jenis orang. Mereka bulan puasa tuan, duduk tidur kat tuan. Zuhur. Orang semayang berjemaah. Baca Quran, pukul 3 petang, 4 petang. Dia tengok TV tuan. Orang puasa, buka puasa, dia pun buka. Kalau orang puasa besok ni. Itu orang kita tuan. Pergi semayang berjemaah, terawih. Dia tengok TV di rumah. Orang bangkit malam pula, 3 pagi. Berqiyam lagi, tahajud lagi. Dia tengok TV lagi tuan. Jadi, kita ni yang mana tuan? Yang A merah ni ke ataupun yang apa tu oren tadi. Jadi atas kita, kita atok dari kita. Nak jadi orang yang malas lagu ni ke, kan pukul 4 pagi tak makan sahur, kan pi kerja, kan mai kita lah Zuhur, mai sembang berjemaah, dia bawa bangkit tidur lagi pula dah. Kan kita baca Quran lah, dengar durus Ramadan, dia tengok TV lagi. Tengok buka puasa dia buka puasa juga. Kan puluh lebih pada orang. Kan nampak kita buka puasa juga tapi bagi sedekah kat orang, utamakan orang lain dulu, solat tarawih, baca Quran. Jadi atas kita nak atok macam mana jadual kita. Nak bermakna ke, nak biasa saja ke rugi ke ataupun dapat semata-mata apa tu lapar dan dahaga. Ha ni orang yang A tadi ni. Kan dia puasa-puasa juga, semayang dah. Kan baca Quran dah. Kan apa tu sebagainya, kan tidur banyak pula. Jadi terbalik tuan. Atas diri kita tuan-tuan. Dan bulan puasa pula tuan-tuan, Allah beritahu, Nabi beritahu, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup tuan-tuan. Apa dalilnya? Betul daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila bulan Ramadan tiba, semua pintu syurga dibuka dan tertutuplah semua pintu neraka dan syaitan-syaitan diikat, dibelenggu. Bulan puasa ni, pintu syurga dibuka tuan-tuan. Dan pintu neraka pula ditutup. Dan syaitan-syaitan ni diikat, digari, masuk lokak orang tuan-tuan. Kan cuma yang tinggal ni sita saja. Yang jadi jahat ni bukan iblis syaitan tuan. Sita tu iblis syaitan tuan. Kan kita lawan dengan diri kita, nafsu kita. Kan sabar tak sabar bulan puasa ni. Cengeng dah, pemarah dah. Baik dah, sedekah dah, dermawan dah atas diri kita. Kalau berjaya kita bulan puasa ni, itulah kita diri kita. Nak kenal diri kita, tengok bulan puasa. Baik kita, alhamdulillah baiklah kita. Kalau bulan puasa tu tak clear lagi, ada benda-benda lagi yang kita nak kena repair lagi, nak kena perbetul tuan di bulan puasa ni tuan. Okay, itu tentang tadi kan. Dan kita akan masuk tuan, saya akan setulah minggu esok ni tentang apa, tentang Ramadan, dan kita akan masuk dalam bab kitab kita. Cuma ini ni saya akan sambung muka surat 22. Kemarin kita berhenti 21 kan. Itu muka surat 22 ni kita akan tengok dalam kitab ni. Penulis ni dia katakan dalam bab ni, Allah selalu melihat perbuatan anda. Jadi Allah ni muraqabah. Allah rajin tengok kita. Allah perhati kita. Apa dalil Al-Quran tentang apa tu, tentang Allah lihat kita ni? Itu penulis ni dia bawakan ada satu hadis daripada Muslim kan, iaitu ihsan. Ihsan adalah ketika engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Ihsan ni macam mana? Kita semayang ni kita lihat Allah. Kan? Iaitu anta'budallah ka'annaka tara. Kita ibadah ni macam mana? Kita lihat Allah. Kan? Fa'in lam takun, kalau kita tak dapat lihat Allah, maka dia yang melihat kamu. Sebab tu tuan, kita nak buat apa-apa ni, Allah melihat kita. Kita nampak Allah, tapi mustahil lah kita nampak Allah. Kalau kita tak nampak Allah, seolah-olah Allah melihat kita, muraqabah kita. CCTV tu tuan. Kalau ada bank, ada masjid, ada tempat rumah-rumah, tempat kerajaan, dia ada CCTV, hotel. Buat apa orang ni, tengok apa orang ni, sebagainya dipantau. Kemalangan jalan raya ke, dia bubuh dekat jalan raya. Kan? Dekat bank, apa-apa orang yang masuk, sebagainya. Dekat kita punya mesin tiler tu,
keluar RM5, keluar RM100, keluar RM200, dia boleh detect dan pukul sekian-sekian, muka kita keluar, oh dia ni man. Eh, saya man ni pukul berapa? Ha, kita kecoh, tipu dia. Tak ada pun gambar kami. Oh ni gambar ni ada, Encik Mai pukul 9 pagi tadi. Ha, jadi tak boleh tipu tu kan. Tu tentang dunia. Akhirat lebih-lebih lagi tu kan. Muraqabahnya Allah tengok kita kan, sepanjang masa tu kan. Jadi hadis Muslim. Pertama sekali, kita buat semua benda ni, kita lihat Allah. Seolah-olah kita nampak Allah. Kalau kita tak nampaknya, Allah yang melihat kita. Itu dari yang pertama tuan. Hadis Muslim. Kemudian penulis pula membawakan dalam bab lain pula, Allah berfirman, dia mengetahui apa yang dia mengetahui yang rahsia dan yang disembunyikan. Allah tahu semua benda kita. Yang rahsia pun Allah tahu, yang mana yang tak rahsia pun Allah tahu, yang sembunyi pun Allah tahu, luar dalam Allah tahu. Kalau kita ni kamera tengok, loh, dia ni bunuh orang. Setakat tu je nampak bunuh orang. Tapi dalam hati ni bunuh sebab apa? Kan, pertahankan diri ke, saja nak bunuh orang ke? Kul amalu biniat tuan. Dengan niat tu Allah pancarkan balik nanti. Allah tuntunkan balik kepada kita apa yang kita buat di dunia sehari semalam, sebab sepanjang masa kita. Jadi kita tengok balik surah Taha ayat 7. Dan Allah berfirman lagi surah Asy-Syu'ara ayat 218 219. Iaitu yang melihat engkau ketika engkau berdiri yang untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak-geri badanmu di antara orang yang sujud. Allah lihat kita tuan. Ada hadis sahih tuan, Allah akan pandang kita sembahyang selagi mana kita lihat tempat sembahyang. Allahu akbar, tengok tempat sujud. Buka mata lah tuan. Tengok tempat sujud, bukan tidur, bukan pejam mata. Sembahyang ni buka mata tuan. Dan Allah kata apa? Kalau kita tengok atas, tengok kiri, tengok kanan, alih pandangan kita. Tengok mata sembahyang. Allah akan alih pandangan kita tengok kita sembahyang. Asalnya Allah tengok kita sembahyang. Tiba-tiba kita tengok mata. Kali sana, kali sini, Allah akan alih pandangan. Tak tengok kita dah sembahyang tuan-tuan. Ini dari sahih. Dalam sini pula, Allah cerita dalam Quran pula. Asy-Syu'ara, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sembahyang, Allah melihat. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang yang sujud. Kita sujud, kita buat apa tu, Allah lihat kita tuan. Gerak kerja kita, gerak sembahyang kita tuan. Itu dalam sembahyang. Luar sembahyang pun ada juga tadi. Itu Allah mengetahui rahsia dan yang disembunyikan. Kemudian dalam firman Allah lain lagi, surah Al-Mujadilah ayat 7. Tiada perbicaraan rahsia antara tiga orang melainkan dialah yang keempat. Kalau kita duduk sembang empat orang kita, tiga orang kita, tiga kita, tak ada orang lain. Tapi yang keempat itu Allah bersama kita. Allah dengar kita, Allah lihat kita. Itu Allah beritahu. Dan tiada perbicaraan antara lima orang melainkan dialah yang keenam. Kalau lima orang bincang, yang keenam itu adalah Allah. Ya Allah bersama kita. Taman kita pergi itu, Allah lihat kita, muraqabah kita, pantau kita. Dan tidak pula perbicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak daripada itu, kurang pada enam ke, lebih pada enam ke, banyak kurang ke, dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat. Allah cerita balik pada hari kiamat tentang apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini seorang yang kata Allah berada di mana-mana tu. Kan? Allah berada sini berada, sana berada, dalam badan saya berada Allah. Bukan kan? Ini salah faham. Allah beritahu dah Allah fi arash. Allah fi arash. Di arash di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh tu ada lagi atas. Atas segala atas tu arash Allah. Allah berada di arash dia. Cuma di sini Allah kata apa? Allah pantau kita, muraqabah kita, Allah lihat kita, Allah tengok kita. Tak mana kita pergi, dia akan bersama dengan kita. Bukan duduk dalam badan kita. Tak. Itu jadi ada yang ajar sesat kata, badan aku Allah, luar itu Allah, semua benda ni Allah. Ada kata lagu tu pula kan. Itu salah faham tentang apa yang patut, yang sepatut kita faham. Sebab tu bila nak faham agama ni, ikut qala Allah, qala Rasul. Faham yang mana Allah beritahu dalam Quran dan apa yang hadis Nabi beritahu. Dan fahaman farafus soleh, sahabat-sahabat yang terima agama tu macam mana? Oh macam ni sebagainya. Itu yang patutnya kita balik kepada asalnya balik, pada awalnya balik. Surah Al-Mujadilah ayat 7. Dan yang lain pula, katakanlah bekerjalah kalian, maka Allah Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu. Kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Kita buat kerja kita tuan-tuan, jadi Allah akan lihat. Kadang tu, aku buat ni bos tak nampak pun. Kau tu buat, bos nampak, dapat makan lebih.
Jangan tuan. Kalau kita buat atas orang tuan, kita akan beban. Aku buat pulun macam-macam pun, hey, dia dapat gaji lebih. Awak aku dah buat kerja pulun, dia gaji aku sikit. Contoh, kalau kita pick up lagu tu, kita akan beban. Kalau kita pick up, buat kerja susu sebaik mungkin, Allah yang maha memberi. Bos nampak tak nampak, baby kat dia. Itu dia bos kita. Tapi Allah yang bagi rezeki pada kita. Kita tak beban. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat lagi, sabar. Usaha lagi. Kan? Kita takkan beban. Kan? Kalau kita letakkan, Allah itu nombor satu. Kalau kita kata kita letak pada makhluk, kita akan beban. Kan? Aku buat macam-macam ni, awak tak boleh lagi. Ha, nampak kan? Ini kita kena letakkan pada Allah itu maha melihat. Kemudian, yang maha mengetahui. Yang ghaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Allah beritahu kita. Kita buat apa dulu ni? Zaman muda dulu kita buat apa? Zaman remaja kita buat apa? Zaman tua kita buat apa? Sebelum meninggal kita buat apa? Semua tu Allah kan cerita A sampai Z. Kan? Satu sampai akhir kan? Semua benda yang kita kerjakan di dunia ini. Kan? Surah Taubah ayat 15. Dan akhir sekali tuan-tuan, dan kerjakanlah perbuatan baik. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian kerjakan. Buat benda baik. Elakkan benda-benda yang maksiat, benda-benda yang tak patut buat. Sebab apa? Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Surah Saba ayat 11. Dan ayat sekali ini surah Al-Baqarah ayat 157. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri, membalas kebaikan lagi maha mengetahui. Kita buat kerja, buat benda kebaikan kan? Dengan rela hati kita, kerana Allah Ta'ala kan? Sebab kemarin ini dia simpang dah. Nak buat apa pun kerana Allah, reda Allah. Cari reda Allah kan? Apa saja, sedekah reda Allah kan? Nak tolong orang, reda Allah. Semua pun dengan reda Allah kan? Allah Alam tajuk ini. So dalam minggu depan, esok pula nanti kan, kita akan sambung tentang sambungan. Iaitu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sesama kita ni bersaudara. Apa dalil dia? Apa cerita tentang mukmin ni bersaudara? Kan? InsyaAllah untuk minggu depan, untuk esok, ada tak tanya apa-apa untuk tajuk ini? Kan, berkaitan dengan apa tu tajuk kita tadi, iaitu Allah selalu melihat perbuatan kita. Pintu mana-mana pun Allah murakabah kita. Allah pantau kita. Kan? CCTV Allah ni lagi hebat lagi daripada CCTV yang kita nampak. Kalau CCTV dunia ni TV gambar saja. Tapi Allah ni hati budi kita dikeluarkan semua. Tentu itu nak buat sebab apa? Masa bila? Terdesak ke? Jahil ke? Ada ilmu ke? Ikut orang ke? Saja nak buat ke apa ke? Semua akan ada kan. Akhirat kelak kan. Wallahu alam kan. Ada nak tanya apa-apa untuk tajuk ini? Berkaitan dengan apa tu kitab fik akhlak kita ni. Kalau tak ada, insyaAllah kita sambung pula minggu depan tu. Apa esok tu? Ada? Ya. Ya. Sahur, ya baik. Okey, terima kasih. Soalan dia macam mana kita nak baca doa ketika sahur? Perlu semayang kan macam mana? Okey, untuk maklumat tuan-tuan, semayang tu doa. Kan kita baca rukuk, sujud apa semua tu ada doa. Dan kalau kita tadi yang Nabi kata apa? Sahur tu perbanyakkan doa. Jadi dia tak ada ikatan dengan semayang. Terus doa saja. Kan? Tu lantas. Panggil apa hari tu nak minta apa tu, minta ampun, kita minta ampun, doa. Kan? Nak minta hajat, hajat apa kan ni? Minta pada Allah terus. Kan? Apa nak minta apa? Apa tu syukur kan? Apa semua? Terpulang pada kita. Dia tak perlu kata kena semayang. Cuma kalau nak cantik tu, kalau awal tu sikit, setengah jam awal nak bangkit buat tahajud pula ke, lebih baik lagi lah. Doa dalam semayang, sujud tu pelama. Sebelum bagi salam, lagi pelama lagi doa. Ha, silakan. Cuma syarat kata nak kena semayang tu doa, apa tu ni, tak perlu. Ha, terus doa saja. Cuma doa pula macam mana? Kita mula dengan alhamdulillah bil alamin. Nabi Abang kata, puji Allah dulu. Ha, kemudian salat pada Nabi. Ha, alhamdulillah bil alamin, wassalati wassalatu syafi'i amir mursalin, sebagainya. Terus doa kita. Kemudian ada Nabi Abang pula, selit nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah Tuhanku, aku berharap pada meminta apa-apa. Ya Karim, Ya Aziz. Apa-apa-apa. Kan? Ya apa, ya apa, ya Zajalani wa Al-Ikram. Itu pula benda tuan. Itu Allah suka tuan. Kan? Lah kali, tutup. Walhamdulillah alami. Cuma saya sentuh itu ni, sahabat ni dia tak tinggal. Doa Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fi akhirati hasanah wa qina azabannar. Tiga benda ni tuan, boleh bubuh. Tengah doa boleh, awal doa boleh, hujung doa boleh. Ha, jadi, terpulang benda tuan-tuan. Kemudian kita ni bubuh hujung doa. Ha, boleh, silakan.
mesti berhujung lah doa juga. Awal pun boleh, tengah pun boleh. Itu doa yang antara doa yang cara doa lah. So nanti saya akan sentuhlah dalam kerja-kerja nanti apa doa Nabi ajar, macam mana cara nak ni lebih-lebih terpinci lagi lah. Ada tuan nak apa lagi? Tuan boleh beritahu. Saya nak belajar apa lagi dalam 2-3 minggu ni. Oh, saya faham tuan nak belajar apa, kerana saya buat tajuk orang tu tuan tak berkendak saya. Oh, saya nak tajuk lagu ni, saya nak tajuk lagu ni. Ada siapa kita bedah kitab ni, kita selit dengan apa benda semasa tuan nak masuk untuk boleh. Kalau masalah. Ada tuan nak tanya lagi tuan? Tuan. Jadi kesimpulannya doa tadi boleh, silakan terus berdoa saja. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung esok hari. Subhanakallahumma bihamdika syalla la ta'tasu bilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.